Hai korang, Assalamualaikum. Nampak tak? Nampak lah, my god, what's this? Oh my god. Okay, dah nampak ke? Dah nampak, dah boleh gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni 13 hari bulan 2, 2022. Hari ni saya rasa agak istimewa kerana I nak make over I punya workplace, di mana I nak beli CPU untuk I punya komputer. First time I ada komputer dalam seumur hidup I. So agak excited lah hari ni. Sekarang kita akan pergi beli CPU untuk komputer. Sebab I ada satu TV, tak silap I, Sharp Aquos. TV tu dia boleh connect jadikan sebagai desktop, untuk desktop untuk komputer lah. Jadi sekarang ni yang tak ada hanyalah CPU. CPU komputer yang boleh adapt dengan TV yang menggunakan kabel HDMI, begitu. So I kena cari satu CPU yang boleh adapt dengan kabel HDMI. I rasa macam aircon ni kuat sangat, mungkin korang tak dengar suara I nanti. I cuba tak nak buka lagu supaya I boleh fokus dengan vlog I. Sebab semalam I baru balik daripada Putrajaya semalam. Dan you know what, I sempat buat vlog tu waktu I on the way sahaja. Sampai dekat sana, I dah tak ingat nak buat vlog langsung. I kesian kadang-kadang dengan I punya vlogging skill. Sebab I someone yang sangat pelupa dan sangat-sangat malu untuk buat video. Dan hari ni, I akan cuba sebaik mungkin untuk buat video, okay? So, jangan risau. Sebenarnya sebelum kita pergi ke tempat tu, I sementara on the way ni, I nak cerita sesuatu lah. Di mana ini adalah first time I punya family ada komputer, gitu. Sebab sebelum ni kita orang hanya pakai laptop, laptop abang I ada laptop. Tapi laptop tu pun hidup segan mati tak mahu, sebab ianya macam nak rosak. And ianya benda tu, laptop tu macam nak rosak dah. And abang I pergi cari apa we call it, pergi cari tempat untuk baiki komputer tu. And alhamdulillah dah, laptop tu dah okey dah sikit. Sebab sebelum ni ada satu kisah sedih, which is abang I nak beli laptop yang baru, yang baru. Tapi abang I tak pergi beli dekat kedai-kedai yang you know, pergi kat branch ataupun outlet-outlet untuk jual laptop kan. Bergerak je benda ni, cuba duduk diam sikit. Tapi abang I pergi beli dekat mudah.my, di mana dia cakap dia jual laptop, tak silap I Lenovo kot, Lenovo berharga $800. Okay, taklah kata baru sangat, tapi macam okey lah. Sebab dia pun tulis kat situ description, baru lagi, baru setahun guna, macam toh. Lepas tu abang I macam okey lah nak beli macam tu. And then dah transfer duit dah semua. Sampai orang tu bagi tracking number, sampai orang jual tu bagi tracking number. Konon-kononnya dia dah post. Tapi abang I check dia, kenapa nombor tracking tu macam unavailable, tak boleh. At the end dia menipu. $800 lesap macam tu saja. Dan abang I cakap mungkin benda tu tak ada rezeki lah. Kita orang assume tak ada rezeki lah. Bukanlah I nak confusekan korang, ataupun I nak mengatakan yang mudah.my tu tak baik, ataupun satu tempat yang banyak penipu. Tapi ini adalah yang terjadi kepada abang I. Mungkin seller tu je kot, kita orang tak ada rezeki, ataupun abang I tak ada rezeki terjumpa dengan seller yang pembohong, penipu macam tu. Dan alhamdulillah hari ni I ada rezeki lebih daripada apa yang I buat selama ni. Alhamdulillah I nak hidupkan kembali apa yang tak ada, gitu. So I nak pergi beli CPU je, sebab kita dah ada desktop. So kita nak pergi cari CPU yang tak kisahlah second hand ke apa ke, janji boleh hidup. Begitu. So I akan update korang bila I dah sampai nanti. Okay, Assalamualaikum. Kita dah sampai dah, setelah hampir 15 minit on the way. Tapi sekarang I tak tahulah I parking ni ke tempat betul ataupun tidak. Tapi
macam tu lah rasanya. Boleh lah tu, jom kita masuk dalam kedai tu, okay? Nama kedai tu saya tak tahu apa, tapi dia adalah kedai komputer. Let's go. Dah malangnya kedai tersebut tutup, tapi tidak mengapa. Kita akan cuba cari kedai yang lain. Tapi proses mencari tu, saya tahu tidak senang. So, saya tak nak korang ikut saya pergi mencari. Korang rehat dulu dan kita akan bersua kembali selepas saya dah jumpa kedai tu, okay? Assalamualaikum. Begitu. Kan saya cakap dah, ha. Ni dah hari kedua dah. Semalam sepatutnya, oh my god, ada kumis-kumis, tapi biarkan saja. I have poor vlogging skill. I tak tahu kenapa. Rasa macam nak bunuh diri je. Ha, sepatutnya semalam kan I tengah cari, tapi I bawa ke hari ni sebab semalam kedai banyak tutup. Sebab semalam hari Ahad. Hari ni hari Isnin, 14 hari bulan 2, 2021. Jadi I tak nak sembang banyak. Kita akan teruskan hari ni. I nak pergi cari dulu kedai and I akan update you guys nanti. Okay, assalamualaikum. Okay, kita dah sampai tu kedai dia yang I servis malam. Nama dia apa? Iman City macam tu. Tapi I pergi dulu and then I akan update korang nanti. I tak boleh bawa korang, malu lah macam tu. So kita survey dulu kan. I akan inform kat korang nanti. Okay, kita dah beli hampir sejam juga dekat situ. Sebab nampak dah, banyak nak kena. Allah, Allah, aku muncul kenapa bising kat tu. Nak kena ni kan adjustment whatever. Sebab I tak tahu benda-benda macam tu. So diorang kena macam, you know, briefing sikit. So alhamdulillah. So I nak pergi beli donat kejap sebab I teringin donat. And then I nak pergi DIY sebab nak beli extension. Sebab rumah I kurang sangat extension. And then kita jumpa kat rumah nanti untuk kita punya makeover. Kamera dekat sini, kenapa tengok kat sini. Kita sampai kat rumah nanti baru kita akan buat kita punya makeover. Okay, so stay tuned. Macam tu. Tak buka lagi eh. Tak buka lagi. Love betul. Ah, HD full webcam. Thank you so much Iman City. Ada apa? Speaker ni pun harga RM38. Ni satu set sekali lah. Ni dia punya CPU. Beli yang simple je sayang. Windows 7. Tak kisah pun lah Windows 7 ke Windows apa ke. Janji. Macam tu. Ni adalah printer. Ni printer dah abang saya punya lama dah, so saya letak kat sini je lah. Mana tahu nak foto setiap punggung ke apa ke, saya letak kat sini sekali. Love ke tidak? Okay, itu sahaja. Ada balik rumah. Dan ini adalah hari seterusnya. Nampak betapa poornya saya punya vlogging skill. Itu sahaja, kita jumpa di video akan datang. InsyaAllah dalam masa terdekat, okay? Bye!